Tapi jangan lupa ada dua pemain baru yang sudah siapa? Si Luis Irsandi udah hadir di sana ya, ujung sana ya. Sama. Oke, dongan-dongan. Termin kedua. Laporan si Kambal hari ini. Luis Irsandi sudah hadir kan? Lalu pemain itu juga udah ada, si Irfan itu udah ada tuh. Rambutnya pirang-pirang mama ya. Kita tengoklah kayak mana ya. Mas Medan, dongan-dongan. Latihan-latihan. Tapi jangan lupa ada dua pemain baru yang sudah... Siapa? Si Luis Irsandi udah hadir di sana ya, ujung sana ya. Sama si Irfan nomor 74 itu. Jadi Sukadana masih... Sukadana yang belum datang. Masih OTW karena... Dia di, kalau aku lihat di status sama WhatsApp-WhatsAppan hari ini berangkat ke Medan. Dari Denpasar ke Jakarta atau ke Bandung. Bandung 2 jam ya, kisaran 4. Mungkin malam lah sampai dia di sini. Karena di, orang Bali bang. Bukan Bali G bang ya? Bali G kampung kita. Ini ya, dengan-dengan ya. Dan penonton juga semakin banyak ke kebun bunga. Sambil kebun bunga juga sudah direnovasi. Salah satunya ini dari tadi memang asli kayunya ini kayu lama ya. Susah kali, udah di sinso, di cucu, di belati, nggak berhasil-berhasil. Gila. Minta gini kalau di sini. Dia rapuh dia. Dia rapuh. Dia rapuh. Luis Irsandi nomor 97. Pohon bersejarah akhirnya ditebang dia. Oke. Awas Danu, awas Danu. Terlambat ya kan, udah jatuh awas Danu. Inilah ya, lumayan untuk kayu bakar. Tinggal sedikit lagi lah ya, kita balik ke lapangan. Warnanya kayak gini dibuat hijau boy, karena kita berada di Medan. Kalau kuning kita berada di PSDS. Betul kan? Mantapnya. Nah, kita juga mau wawancara bentar lu kepada salah seorang calon pemain PSMS Medan. Iya, calon pemain PSMS Medan. Dengan bang siapa bang? Hendra bang. Mana bang Hendra? Abang sebagai fans PSMS Medan, seminggu ini abang udah kayaknya datang anteng terus bang, tiap datang terus. Aktif kali. Iya gila memang. Awal bahasa Liga 1. Jadi gimana nih bang, kalau abang selaku fans PSMS Medan lah ya, tergabung dalam kelompok supporter tertentu, gak usah kita bilang ya nanti, dipikir orang endorsement pula ya kan. Siap. Jadi gimana bang, abang melihat lah PSMS Medan kita kali ini dengan jersey latihan baru ya kan. Ada yang kuning, ada yang warnanya kayak Arsenal, tapi mudah-mudahan nasibnya nggak kayak Arsenal ya kan? Jersey baru semangat baru loh bang. Iya semangat baru. Jadi kalau abang lihat gimana bang dengan komposisi, walaupun jujur kalau di DM di aku atau di YouTube kan banyak bilang agak ragu juga dengan PSMS kita kali ini. Kalau abang sendiri yang melihat langsung lah pemain-pemain bang, gimana kira-kira bang? Bukan lagi 100% bang, 150% optimis nih Liga 1. Amin, amin. Jadi intinya abang beda dengan yang di komen-komen di media sosial ya? Beda. Iya, karena abang udah ngeliat ya. Siap. Nah kalau abang sendiri yang kira-kira yang harus kita waspadai siapa sih bang kalau PSMS Medan ini, kalau nanti entah bagaimanapun konsepnya bang ya, kita belum tahu gimana liganya ya, gimana kira-kira bang siapa yang paling harus kita waspadai gitu? Maaf bang, gak ada tuh yang harus diwaspadai. Pasir semua tuh ya, riba semua. Pasir semua, pasir SMS nih, bang. Pasir kalian, PSMS paling bagus menurut bang Hendra. Riba kalian, apalagi main di teladan kalian, rusak kalian kami buat. Gak ada semua bang. Gak ada ya. Mau di mana kalian tidur di hotel nanti? Alaminda. Jangan grebek siap. Tapi ternyata kami tiga kok tahu ya. Kami tiga ternyata.
kami adalah apa fuckboy-fuckboynya kami. Kok bisa kesana Bang Tuhari? Ya aku baru teringat itu Bang. Ya, siap. Jadi intinya kalau Bang Indra yakin ya Bang ya? Yakin Bang. Bola Abang Bang? Bang apa Bang? Bang Yopi gimana kira-kira Bang Yopi? Yakin lah Bang. Yakin ya Bang ya? Jelas ini. Siap. Kalau Bang Yopi siapa sih pemain idolanya saat ini Bang Yopi? Aku main Bang kiper. Oh, idola. Rohim, siap. Kalau Abang siapa Bang kira-kira? Pengen idola. Idola Abang. Tetap lah Bang Legimin ya. Wih, ini langsung tahu siapa idola Anda Legimin gitu. Biar pas karena lewat pula Bang Gimin. Biar kena jersey. Alah, Lendra. Pandai kali lah Sendra nih. Bang Min ada Bang Min jersey Bang Min. Lagi ngelatih, jangan diapain. Profesional. Tapi ya juga ya, baju lah ya. Baju lah Bang ya. Siap. Oke, makasih Bang Ed. Siap, Bang. Nya ya, mohon dipotong. Jadi kembali kebun bunga sudah berbenah. Ini juga di keramik cantik, di lap-lap sama Wak nih, biar lebih cantik ya Wak ya. Sudah. Kasih Wak ya, udah bantu PSMS Wak. Weh, kemana aku? Jadi intinya Luis Sirsandi udah datang ya Wei. Ini juga fisio PSMS Medan nanti Bang Ridho. Belum kontrak? Belum kontrak ya. Ya, mudah-mudahan amin Bang kontrak Bang ya. Iya, sama. Amin. Ini Bang Abraham mau ngambil lisensi B, langsung B. Karena Bang Abraham ini udah berapa ribu pemain yang ditamatkan dari kebun bunga. Jadi harusnya PSSI memberikan penghargaan. Nah, di sana juga sudah datang manajer kita Pak Mulyadi Simatupang.